warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Albi, berikut ini adalah menu makan sahur yang sehat agar puasa kita kuat seharian. Bulan Ramadan 2020 ini adalah saatnya umat Islam menunaikan rukun Islam yang ketiga, yang tak lain adalah puasa. Nah, agar puasa ini lancar, kita perlu makan sahur yang bernutrisi dan juga memenuhi kebutuhan energi seharian. Menu sahur harus memiliki nutrisi yang lengkap seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan juga mineral. Selain itu juga yang mampu menghidrasi tubuh kita agar tidak terlalu haus ataupun lapar selama berpuasa. Nah, berikut ini adalah makanan sehat untuk sahur yang kita rekomendasikan. Yang pertama, telur. Telur bisa menjadi pilihan makan sahur yang sehat karena kaya akan protein, vitamin, dan juga nutrisi lainnya. Nah, makan sahur dengan telur akan membuat perut terasa kenyang lebih lama karena tubuh perlu waktu perlahan untuk mencerna protein. Sobat juga bisa membuat omelet yang berisi sayuran yang disantap bersama dengan roti gandum atau dibuat telur orak-arik seperti lauk dengan nasi. Nah, alternatif menu sahur lainnya seperti misalnya telur rebus sampai dengan matang atau yang dijadikan campuran salad sayuran bisa menjadi pilihan untuk menu sahur. Yang kedua, oatmeal. Oatmeal cocok jadi menu makan sahur karena tak hanya mengandung karbohidrat kompleks, tetapi juga kaya akan protein. Sobat juga bisa membuat smoothie oatmeal dengan campuran pisang dan juga susu, atau di blender sampai halus. Smoothie oatmeal juga bisa menjadi menu sahur praktis untuk kamu yang malas masak pada saat sahur. Nah, sobat juga bisa membuat bubur oatmeal untuk makan sahur, atau bisa dicampurkan dengan kaldu atau suiran ayam jika sobat lebih suka makanan asin, ataupun digabung dengan buah seperti misalnya pisang ataupun strawberry. Menu yang ketiga adalah ikan. Ikan kaya akan protein yang dikenal sebagai makanan penambah vitalitas. Maka dari itu, ikan juga bisa menjadi pilihan untuk menu makan sahur kita. Tapi sebaiknya jangan masak ikan dengan cara digoreng karena akan membuat kita cepat merasa haus. Oleh karena itu, masaklah ikan dengan cara disup, dikukus, ditim, ataupun menjadi pepes ikan. Yang keempat, ayam. Ayam kaya akan protein yang sangat mengenyangkan. Nah, seperti dikutip dari salah satu situs, ayam juga bisa menjadikan penyedia energi yang cukup selama seharian berpuasa. Apalagi nih, pilih dada ayam, karena dada ayam akan memberikan rasa kenyang lebih lama dibanding dengan paha ataupun sayap. Yang kelima, buah dan sayur. Jangan sampai melewatkan sayur dan buah saat makan sahur, karena menu yang satu ini kaya akan serat, vitamin, dan juga mineral. Nah, sayur dan buah-buahan penting agar level energi kita tetap terjaga dan dapat membantu menahan haus dan juga lapar. Beberapa jenis buah yang direkomendasikan untuk dimakan saat sahur misalnya semangka, melon, jeruk, dan juga pisang. Sementara sayuran yang disarankan yaitu mentimun, sawi, bayam, dan seledri yang memiliki banyak kandungan air. Nah, itulah beberapa makanan yang direkomendasikan saat sahur agar puasa kita tetap kuat seharian. Nah, jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang kamu miliki agar lebih banyak orang yang tahu menu apa saja yang bagus untuk disantap saat sahur tiba. Nah, jangan lupa juga untuk tulis pesan kalian di kolom komentar, apa saja tanggapan kalian tentang menu sahur ataupun punya menu lain yang lebih praktis daripada yang telah kami sebutkan. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.